lain ke lapak baru nih teman-teman ya. Tapi muka lama. Jadi jangan salah paham teman-teman ya. Nah, ini di sini cukup menarik nih ya, karena memang areanya masih di area perumahan ya. Area perumahan. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, perkenalkan dulu nih Bang Indra. Jadi kita di mana nih? Di showroomnya ya, kita kasih tahu nama showroomnya itu HDE Mobilindo. Oke. Kita ada di tengah kota sebenarnya nih Kak Indra. Di alamatnya di Jalan Cimanggugang Masjid, RT 1 RW 6 Kelurahan Kedung Jaya, Bogor. Oke, HDM Mobilindo. Gak jauh dari jalan tol, paling gak nyampe 5 menit. Wah, cukup strategis dong ya, kalau dari luar kota mungkin ya. Iya. Akses tolnya sangat mudah di sini dan sangat dekat. Atau bisa juga hubungin di nomor handphone. Di 0812-8301-0032. Oke. Nanti ada dua nomor telepon sama Bang Kak Alvin. Ya. Kak Alvin di nomor berapa, Kak? Di 0896-53-722-549. Oke. Nah, banyak yang menarik nih hari ini Okta Perdana main ke sini ya. Wah, ini mobilnya kita udah lama juga gak ketemu. Mau tuba tapi kinclong-kinclong semua. Harus ya. Harus kinclong-kinclong. Waduh, mantep. Makanya biar dibedain lah. Glowing-glowing di sini. Oke, langsung sikat merah, Pak, kalau gitu ya. Oke, tapi nanti langsung sama Bro Api aja ya. Oke, boleh banget. Biar enak. Sambil kan kebatuk-batuk kan, nih ya, karena kelamaan udah lama nggak jumpa Bang Indra. Iya, udah lama nggak bercanda kita. Nanti kalau konten lagi kita baju sama lagi. Jangan bercanda mulu, nanti dimarahin netizen nih, udah nggak sabar. Pengen tahu mobilnya ya. Udah ada kakak nih, udah bercanda mulu. Oh gitu. Makanya kan saya kasih... Boleh, boleh. Biar gak ada bercanda. Kak Alvin, langsung gas dari unit pertama yuk, Kak. Kita lanjut ya, Bang Indra. Siap, lanjut. Dari Kijang. Tapi sebelum ke unit pertama nih, Kak Alvin. Untuk kelengkapan, dokumen, surat-menyurat di sini aman nggak nih? Aman, lengkap dia. Keasliannya, Bu, terjamin. Oke, jadi kalau teman-teman mau bayar mobil, ready juga ya ready, surat-suratnya ready. Ya. Siap juga dibawa, teman-teman. Dan juga kalau mau bawa montir nih, mekanik. Boleh dong, bawa montir, bawa mekanik dari rumah juga boleh. Inspeksi juga boleh. Cukup terbuka. Saran bawa tantenya juga boleh. Bawa tantenya atau RT juga boleh, boleh ya Bang Indra ya. Boleh. Siapa tahu pada mau beli mobil juga soalnya ya kan. Mantul. Satu lagi Kak. Apa tuh? Selain showroom sini, kita juga punya bengkel sendiri. Wah, jadi ada one stop shopping. Ya, ya, jadi selain menjual mobil misalnya teman-teman nih ya. Mobilnya nih mau di repair, bisa ya? Bisa. Cakep dah kalau gitu HDM Mobilindo ya. Apalagi khususnya yang awam enggak ngerti mesin, enggak ngerti mobil biar lebih puas dibawa aja. Merapat langsung ke Kijang. Kabin. Ini kita ada Kijang LX 2003, transmisinya manual. Pajaknya op 2017. Oke, LX 2003 manual CC 1800 yang long ya. Platnya F, pajak aja nih minus. Pajak aja minus. 2017. Per tahun berapaan, Kak? Per tahun masih murah dia, 800 sampai 1 jutaan ya. Oke, ada rekanan nggak biro jasa? Ada dong. Kalau mau untuk diperpanjang kita bisa terima hidup. Oke. Kita balik nama bisa kita urusin juga. Siap dibantu. Mantap. Dan kondisinya gimana nih, Kak? Kondisinya bodinya siap pakai, mesinnya aman. Oke. Interiornya masih full orisinil. Cakep. Sudah dia di cover tapi orian di dalam orian. Ya, joknya ya. Engkol ya. Oke. Enteng. Mantap. Siap dipakai, cuman minus pajak aja. Pajak sama mungkin ada ini mika lampu yang kecil-kecil kayak gini nih. Oke, sebelah bisa kiri ya. Bisa rapi ini. Tapi nanti kalau mau terima rapi bisa diatur. Bisa dong. Berangkat. Coba nih, karena Okta pertama kali ya Kak Alvin ya main kesini iya, ya. Iya betul. Rasanya kayaknya kan gak sopan ya pertama kali main langsung nawar sadis. Besok gak dikasih lagi main disini. Oh gitu ya, jadi ceritanya begitu. Oke oke, jadi berapa dibuka harga nih Kak Alvin? Ini kita buka harga 45 juta. LX 2003. Karena pajak cukup dalam, tapi semangat 45 masih melekat kayaknya. Iya, jadi kalau kepala 3 boleh nggak nih, Kak? Boleh. Boleh tapi banget. Jangan terlalu dalam. Enggak. Cuman 35. Jangan kalau 35 terlalu dalam. Masa sih, Calvin? Tambahin 1000 deh, 36 ya meluncur. Buat ya. Buat showroom perdana 37 kita jual. Setengah deh. Boleh. 36 beneran. Setengah kita jual.
Bener kak? Cek mobil jangan ditawar lagi. Ikhlas ya? Ikhlas dong. Pungkus, sesuai pungkus. Konten hanya 36.500.000 ya? Iya. Ini harga PCX baru loh kak. Bener. Yang mau tukar tambah boleh? Boleh, boleh. Oh. Pakai motor pun boleh. Mantul, yang teman-teman. Yang surat-suratnya lengkap. Oh, jangan motor Mio ya, belum nyampe soalnya lama ini. Tapi kalau Mio-nya banyak boleh ya? Boleh, kalau Mio-nya mantap. 4, 5 boleh. Atau mungkin teman-teman mau tuker mobil lama yang udah bosan. Ini boleh, murah boleh. Banget, LX 2004 ya. 2003? 2003. Merapat, gas, langsung. Lanjut, Kavin. Nah, sebelahnya nih, Nissan Terrano. Nissan Terrano ini ada Kingroot 1995, transmisinya manual, pajaknya hidup dia. Oke, 95 pajak hidup? Pajak hidup. Wih, tua-tua taat pajak cuy. Iya dong. Platnya B, teman-teman. Kondisi mesin aman? AC dingin, interior masih enak, okay. Bersih. Power window aman ya? Semua. Ban-ban juga masih tebal-tebal semua. Oke, okay. Berapa nih, Kak? Ini kita bukanya 50 aja, murah. Bukanya? Pajak hidup, mobil tinggal pakai aja. Yang Kingroot lagi King ya? Kingroot ini. Oke, okay. Kalau kandas, boleh. Berapa? 41 ya? Atulah. Berapa nih? Yuk, biar seru nih. Siap pakai aja ini 47. Siap dibungkus 43 lah ya sikat yuk. 43 Kak. Yuk. Ini terakhir. Dibelain sama abang. 43 lah, setengah lagi setengah, 43 setengah ya. Udah kita buat showroom perdana aja nih. 45 aja bungkus. Mobil siapa pakai? Gopek lagi lah ya, 44 setengah ya. Oke lah bungkus lah. Bungkus, cakep. Mobil langsung sikat ya. Nah, mantap. Lanjut Kak Afin. Mau 44 setengah apa mau dipotong sama saya gajinya? Aduh, 44 setengah aja. Ah, meluncur nih rame nih, Kang. Besok langsung digerebek loh. Pokoknya datang ke sini, mau nego lagi datang ke sini aja. Mantap. Saya kasih bensin. Oh, bensinnya sampai kembung, Bang. Sampai kembung. Saya kasih kopi juga sampai kembung, pokoknya. Aduh, sampai enggak bisa pulang dong, Bang. Lanjut. Nah, ini ada Xenia. LI 2010, tapi ini sementara sudah ter-DP, Kak. Mau orang mana, Kak? Ini orang Cirebon lagi menuju ke sini dia. Cirebon aja belinya di sini. Iya dong, Cirebon aja ke sini. Masa Bogor nggak ke sini gitu kan? Ah, warga Bogor wajib ya datang lihat unit. Cirebon jauh-jauh belinya di sini coba. Tuh. Sikat. Boleh tahu nggak, Kak? LI 2010 jual pasaran HDM berapa nih? Ini murah 68 juta. Seriusan? Iya. Pajaknya hidup panjang 2025. Pajak hidup? Ya. Kirain pajak tidur. Pajak hidup murah, panjang. Murah, teman-teman. Kondisi masih full orisinil. Sat-set, makanya kalau nonton konten ini jangan pakai lama. Iya. Nanti keduluan yang lain nyesek ya. Insya Allah kita seamanah mungkin mobil siap pakai. Berangkat. Lanjut, Kak Afin. Lanjut, kita tenang, ke... masih banyak pilihan ya. Ada Baleno Matic. Oke, Suzuki Baleno Matic. 2002. Transmisi Matic dia minusnya hanya di pajak aja kandas nih Kak. Berapa kali Kak? Pajaknya 2017. 2017. Berapaan per tahun? 800 ribuan dia Kak. Oke, sudah di cover. Cover kulit cuman masih ori dalamnya. Oke, interior rapi ya. Dan Matic aman ya? Matic aman, mesin aman. Ini untuk minusnya... mobil pertama lumayan lah. AC-nya kurang dingin. Oh, sama AC. Mungkin nanti kita bisa terima dingin aja. 2017 sejutaan kali ya per tahun? Sejutaan ya. 800 jutaan lah. Oke. Okay. Sekitar segituan. Ntar bisa dibantu. Bisa dong. Apa adanya gas? Berapa kafin? Murah aja 33 juta. 33? Kapan lagi dapat Matic? Wah, jadi harga motor banyak ya? Iya dong. Matic lagi, 33 ya? Cocok buat ibu-ibu nganter anak sekolah. Kan pajak cukup dalam nih, Kak. Iya, boleh. 25 boleh nggak, Kak? Jangan 25, makanya. Aduh, 25 rame nih besok digeruduk loh, Kak. Sudah kandasin. Sama netizen maksudnya. Ini kita kandasin aja, kita habisin buat showroom pertama nih. 28 juta. Perdana nih, channel Okta nih. 28 juta, AC-nya kita dinginin. 27 deh, nyes. Tambahin 200 buat kita dinginin. 200 ya. 27.500 kita beresin. 27 setengah dikasih teman-teman, tapi ini murah banget karena Baleno transmisi Matic iya ya. Iya dong, cuman minus di pajak aja. Tuh. Kaki-kaki enak, mesin enak. Meluncur, body juga udah cakep udah ya. Udah cakep, tinggal cuci aja ini. Asik, harga motor banyak pilihan. Ini ini Kijang juga ganteng bener nih Kak. Iya, ini ada Kijang Super G tahun 95, transmisi manual. Cuman sayangnya ini sudah ter-DP. Ya.
Mantep bener, padahal baru ngelirik nih Kijang, cakep bener. Ini pajak hidup, tampilan udah tinggal pakai aja. Berapa AC coba jual kak, seperge 95? Ini pajak hidup, tampilan sudah keren gini, kita jual di 40. Kinclong lagi. Kinclong, ya? Tinggal pakai aja kak. Ah, tenang, masih ada pilihan yang lain. Masih dong, ya. Masih dong. Lanjut kak Vin, yang ini. Ter-DP juga gak nih yang ini? Nah, ini ada aman. Oh, masih aman. Ini mobil ada Daihatsu. Daihatsu Classy tahun 92. Ini bekas mobil tempur kita. Berarti bekas mesin ini dong, siap mesin perang siap dong. Siap dong, perang. Kalau beli ini, bonusnya roti. berapa karton? Bener ya, screenshot katanya. Oke. Ini ada Daihatsu Classy tahun 92, transmisinya manual, mesinnya aman, AC-nya dingin, audionya sudah jedak tidur. Platnya F, pajaknya? Pajaknya 2. Berapaan? Kayak motor pajak. Ini ya? Murah ini, 800-an dia. Tuh, di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta masih murah dia. Oke. Gini-gini ya, tua-tua jangan disepelein. Tuh. Ya. Siap tempur lah, siap pokoknya tempur ya. Ini. Lumayan. Kita nyari mobil pakai mobil ini, kemanapun sampai. Tapi udah ikhlas ya dijual ya? Udah ikhlas kita. Oke, ada kaki yang baru kayaknya. Ada. Mantul, berapa nih Kak Avin? Kita ini bukan, murah aja 22 juta. 22 Kak? Ih murah super banget kenangan, 22 ya? juta masih nego. 22 siap tempur, teman-teman langsung sikat hari ini. 13 ya kayaknya ya? Jangan, 13 jangan. 13 langsung rame nih. Jangan meluncur, kakak, ya? Ini tinggal lurusin aja, sudah pula audio, AC dingin, pajak kapan lagi? Pajak 2 kali pajak kan? Pajak cuma 2 kali nggak kandas. Oh, oh. Jadi tambahin deh, pasnya berapa nih? 15 ya? Jangan, udah kita pasin aja. Berapa? Di 18 juta. 16 ya? Tambahin. 16? 17. Setengah, 16 setengah. 17 sudah. Terakhir 16.800 kasih ya? 17? 16.800, lihat dulu lah ya. 16.800 meluncur, lihat boleh, dulu ya. Bungkus teman-teman, mantul. Pokoknya di HDM Mobilindo ya, di obral semua perdana khusus channel Okta ya. Betul. Harga murahnya. Ini kita pindah ke Escudo. Suzuki Escudo tahu. Manual 2001. Okay. Ini masih sayang juga sudah ter-DP. Ya ampun. Untung Okta nggak besok kesininya ya. Bisa-bisa ludes ya. Tuh, pantesan ya rame. Terus mau ngonten tuh di sini sat-sat-sat-sat iya. Ya. Okay. Karena harganya masih kebagian. Gitu. Wah, berarti yang mau belajar dagang nih ngapain boleh, boleh juga dong. Boleh. Ah, mantul. Teman-teman yang nganggur ya, mau cari peluang baru, meluncur aja ya. Boleh. Sikat. Lanjut, Kak. Kita pindah ke Piosmetik. Ah, udah ter-DP belum nih? Belum, ini masih aman. Ready. Okay. Sorry ada yang mau lihat, cuman siapa cepat aja. Siapa cepat dia dapat, ada Vios tahun? 2005, transmisinya otomatik. Tipenya? Tipe G. Oke. Okay. Dia atas nama PT, cuman pribadi. Oke, okay, Matic aman? Matic aman, mesin aman, kaki-kaki aman. Interior sudah dibalut dengan kulit. Oke. Okay. Ban-ban juga masih aman. Peleknya sudah di-upgrade, cakep. Pelek sudah di-upgrade. Platnya ini, B. Platnya B, pajaknya aja nih. Anas pules. Kan? Nggak begitu pules sih. Oh, berapa kali Kak Afin? Ini pajaknya 2018. 2018, berdiri pajak berapa? Berdiri pajak sekitaran 1 jutaan lebih lah. Per tahun. Per tahunnya. Tinggal dikaliin ini, ya. Enaknya dibalik nama, karena kan PT 7 ya? Atas nama. Oh, 7 kali. Tapi biasanya atas nama PT lebih murah, ringan ya pajaknya. Betul. Dibanding pribadi, teman-teman. Mantap. Ini referensi banget Okta Vios ini ya. Karena selain rawatannya gampang, mesinnya betul bandel. Enak juga, tampilan juga bener. Enak. Berapa yuk, berangkat? Ini murah aja, nama PT tapi pribadi 50 kita bukanya. Kocak, Matic 2000? 5. Kapan 5, lagi? Bukan 2003. Dapat 5 dong, 50 juta. Ya di sini HDM ya kan. Mantap, murah banget 40 nih, dikata. Mulai yuk. Aku anak baru, jangan di... Aduh, anak baru nggak di prank. Jangan di kepala 40. Coba, tapi rame nih kepala 4. Pasti rame. 42 deh, 2000 rame lagi ya. Yuk. Udah, kita kandasin aja nih. Buat Kak Okta, 45. 44 sikat. 44 gope. 44 ya, 44 gope dikasih siapa cepet ya. Sesuai video nih harga, langsung hubungi nomor di atas. Bungkus. Lanjut, Kak. Nah, ini Vios lagi nih. Ada ini Vios Limo 2011.
Oh, mantan ya? Mantan terindah. Oke, 2000? 2011. 11, platnya ini B, pajaknya? Pajaknya mati juga ini. Berapa kali, Kak? 2017. Oke, 2017 sekitar berapaan? Satu setengah? Sorry, 2020 pajaknya mati. Oh, 2020, jangan ditambah-tambahin, Kak. Enggak, sorry. Keliru aku sama yang ini. Oke, jadi 2020 estimasi sekitar 5 ini ya? Ini kan awal bulan tuh ada ya? Program tuh, Jawa Barat pemutihan. Bener, mulai jadi besok ya? Jadi dia murah ya? Tuh oh. Pajaknya. Nah, selama 2 bulan ya, sampai betul. Akhir November, teman-teman. Lebih nih, baik teman-teman BBN ke atas nama sendiri. Lebih ringan. Lebih ringan. Wah, hoki banget nih yang beli nih. Pas banget ada pemutihan. Peleknya ganteng. Mesin aman, Kak? Mesin aman. Oke, daleman juga rapi ya. Rapi. AC-nya dingin. Kaki-kaki aman. Bannya juga masih tebel-tebel semua. Minus pajak aja, minus 2020. Minus pajak sama ada perbaikan bumper lah, dikit-dikit wajah. Oh, oke, okay. Minus pakai aja sih teman-teman, baret-baret. Nah, Kak Abin, gas nih, berapa coba? 49 aja. Hah? 49? Beneran? 2011. Ini galau loh, Kak. Mau beli 2005? 5 atau 2011? Asli apa 2011? Mantan, ya kan? Wah, Okta juga jadi galau, Kak. Oke, cuman ini pajak ya? Pajak aja, karena ada pemutihan dia, murah dia nanti. Yang ini 40 kandas kali. Atulah, Kak, mantan, kan? 2011, lu harga segini 40. Dia nggak akan berdiri sampai 50 nanti kalau dihidupin pajaknya. Iya sih. Kalau belinya 46. 42 deh, 42. 42, 42 yuk. Jangan 42. 42, Kak, yuk. 44 aja. Hah? 43 terakhir ya. 43 kandas ya. 43 43 setengah dapat teman-teman. 5 2011. Kak, ini bawa cepet dapat 2 masih lebihan loh ya. Iya, masih bisa beli motor. Cakep. Bisanya. Meluncur teman-teman. Langsung ke HDM Mobilindo sekarang juga. Betul. Ya. Atau langsung hubungin. Tentang bocil ditekan mulu hari ini. Untung Bang Indra enggak maju ya sama bocil. Oke, jadi Kak Abin, ada lagi nih Serena dijual ada juga enggak? Ada Serena HWS 2012, transmisinya Matic, pajaknya hidup. Kilometer 130.000. Wah, masih wajar pakai teman-teman, estimasinya sekitar 10 ribuan kurang lebih ya, 2012. HWS di atasnya tipe CT 2000cc, pajak hidup, mobil ganteng. Ganteng, udah siap pakai dia. Oke, jadi sehat berbicara sehat. Siap pakai ya, siap mesin pakai. Elektrikal, Matic, normal semua. Berangkat berapa yuk Kak Afin? Aja, Kak. 2012 coba berapa nih di HDM nih? 105 aja. 105. Di luar masih ada yang jual di 115-an ya? Masih bahkan banyak nanti, 120, ya? 115, bener. 110, tergantung kondisi Kak. Ini belum dinego loh Kak. Kayaknya dibawa cepat dikasih nih. Boleh, tapi jangan. Terlalu murah nanti. Rame banget. Kasihan showroom yang besok lain. Besok diprotes pedagang enggak apa-apa lah ya. Jangan lah. Boleh kali. Jangan. Nah, yuk Kak. Kita netin aja, kita netin di panas nih, nanti pedagang nih. Ah, 99. Ah, enggak cakep sih. 99 udah dapat mobil siap pakai. Pajaknya panjang. Kurang murah 95 yuk. Jangan sikat ya. 95 ya. Kita kurangin 1000 lagi. Jangan ditawar lagi 98. 97 setengah meluncur. Boleh. Bungkus HWS 2012. Kapan lagi dapat dibawa cepet? Langsung sih Kak teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong ada stok yang masih di luar nggak Kak? Masih ada karena kita tempatnya terbatas kan. Di luar masih ada Xenia XC 2011. Oke. Ada Corolla SEG 2001 pajaknya hidup. Kilometernya 150.000 si antik tuh. Corolla SEG. 150.000 record dia. Tahun berapa? 2001. 2001. 2001. Harga udah ada belum? Harga Corolla. Belum rilis kita nanti. Oke, terus ada apa ada lagi? Ada Avanzae 2006 manual sama Picanto 2005. Ada Xenia juga, Xenia 2011. Udah. Xenia 2011, kalau tadi yang LI ya. LI. Ini yang XI. XI-nya. Yang iya. 1300cc. Meluncur, teman-teman. Banyak mobil murah di sini. Pastinya nggak kalah dengan harga yang sudah ada di showroom. Oke, atau teman-teman yang penasaran boleh japri telepon, langsung keluarkan HP-nya. Iya. Hubungi nomor yang ada di atas video ini. Terima kasih banyak Kak Abin, Bang Indra, makasih. Oh, iya, aduh, makasih. Diskon-diskonnya. Terus
lancar. Amin, kita doakan juga untuk HDM Mobilindo amin, semakin lancar amin, usahanya, amin. Semakin berjaya, bermanfaat buat banyak orang. Buat Bapak Ibu, dimanapun kalian berada, sehat terus, rezekinya juga gak putus-putus ya, kebeli amin. Mobil impiannya, bye-bye. Merdeka, merdeka.